tak eksaktif bersyarah bagi program Diploma Teknologi Makanan. Pada pendapat saya, program Edible Fat and Product Site ini sangat membantu pensyarah untuk memberi konten yang lebih menarik kepada para pelajar. Selain pada itu, para pelajar juga lebih mudah untuk membuat report dan juga membuat konten website ini sebagai perujukan mereka. Hello, my name is Nurhanani Najha binti Mat Ghazali. I am from Diploma of Chemical Technology, Fat and Oil. My matrix number is 33DFO19F1098. This website is really easy for me as it is easy to use and understand the content. This website also helps me to do early preparation to understand the experiment before the lab session starts. Assalamualaikum, saya Nabila, pensyarah daripada Jabatan Teknologi Kimia dan Makanan. Bagi saya, website ini sangat bagus untuk dijadikan rujukan kepada para pelajar. Pensyarah juga boleh menunjukkan demonstrasi makmal kepada pelajar dengan lebih mudah. Di samping itu, pelajar juga boleh lebih memahami eksperimen yang dipelajari serta menyelesaikan report dengan lebih mudah. Hello everyone, my name is Logish Apasami. I'm from Diploma Chemical Technology Oil and Fat. From my point of view, this website really is me as it is easy to read and to understand the contents very well. Next, this website also helped me to do the early preparation to understand the experiment before the lab sections. Finally, the lab report is produced is neater and more organized. According to the contents, this make it easier for me and to make a reference in the future. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akmal bin Jelani, pensyarah untuk Diploma Teknologi Makanan. Saya memberi pendapat untuk website ini. Bagi pendapat saya, website ini sangat bagus bagi membantu pelajar untuk dijadikan sebagai bahan rujukan semasa sesi PDP. Memandangkan kita sedang mengalami COVID, jadi pelajar tidak dapat hadir ke poli untuk mengadakan amali. Website ini membantu dari segi pelajar dapat melihat video amali tersebut dan sekaligus mereka dapat menulis lab report yang telah disediakan di dalam website ini, dan juga ia dapat membantu pelajar dan juga menarik minat pelajar untuk mempelajari subjek yang berkaitan dalam yang telah tersedia dalam website ini. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Azim Fitri. Saya pelajar jurusan Diploma Teknologi Kimia. Website ini sangat membantu saya untuk saya membuat persiapan awal untuk memahami eksperimen sebelum kelas bermula. Sebagai seorang MPP, saya sangat sibuk dengan tugasan MPP setiap hari. Jadi saya sangat sukakan website ini sebab boleh menjimatkan masa saya untuk siapkan tugasan laporan makmal saya. Laporan makmal saya yang dihasilkan lebih kemas dan lebih tersusun mengikut konten. Ini memudahkan saya untuk buat rujukan di hari yang akan datang seperti exam ataupun quiz.